بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid, masih dalam pembahasan kaidah tauhid rububiyah, memasuki al-qaidatu al-wahidatu wal-arba'un, kaidah yang ke-41. Penulis hafizahullahu ta'ala menyebutkan, asyirku hadmun lihakir rububiyah. Kaidah yang ke-41 adalah dosa syirik itu merupakan pelecehan atau penghinaan terhadap hak Allah sebagai Rabb. Dosa syirik merupakan penghinaan atau pelecehan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Kaidah ini dinukil oleh penulis dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, juz pertama halaman ke-60. Jemaah sekalian, makna kaidah ini adalah penjelasan tentang buruknya dosa syirik itu. Dosa mempersekutukan Allah atau menduakan Allah atau menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang berbuat dosa syirik adalah orang yang menghina Allah, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka merasa mereka masih memuliakan Allah. Makanya orang-orang musyrik jemaah sekalian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yakin mereka orang-orang yang memuliakan Allah. Bahkan mereka menyangka mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Ka'bah. Dan mereka begitu memuliakan Ka'bah sebagaimana mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah itu oleh orang-orang musyrikin Arab dahulu masih mereka muliakan. Bahkan ketika terjadi banjir yang menghancurkan Ka'bah, mereka patungan untuk kembali membangun Ka'bah. Saking memuliakan Ka'bah jemaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah punya kekuatan untuk merubah Ka'bah kembali ke bentuk aslinya, beliau tidak melakukannya. Kenapa jemaah sekalian? Khawatir orang-orang yang baru masuk Islam atau yang belum masuk Islam salah paham menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memuliakan Ka'bah. Kenapa? Karena kalau mau dikembalikan ke bentuk asli harus dibongkar dulu yang lama. Beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna qaumaki hadithun ahduhum bil Islam lanaqattul Ka'bata walaja'altuha babain babun yadkhulun wa babun yakhrujun." Wahai Aisyah, kalaulah kaummu, yaitu orang-orang muslim yang baru masuk Islam dari bangsa Arab yang tinggal di kota Makkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kaummu bukan orang yang baru masuk Islam,
niscaya aku akan hancurkan Ka'bah, kemudian aku bangun kembali seperti bentuk aslinya ketika dulu Nabi Ibrahim bersama Ismail alaihimassalam membangunnya. Yaitu aku jadikan dua pintu, ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Jadi Nabi SAW tidak membongkar dan membangun kembali Ka'bah, alasannya apa? Karena mereka baru masuk Islam, mereka belum paham, dikhawatirkan mereka mengira Rasulullah SAW tidak memuliakan Ka'bah. Padahal sama-sama sepakat, ini Ka'bah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menunjukkan kepada kita, mereka memuliakan Ka'bah. Walaupun dengan cara pemuliaan yang salah. Tapi di hati mereka, mereka mengagungkan Ka'bah. Dan itulah sebabnya Abrahah merasa cemburu. Kenapa orang-orang Arab ini memuliakan Ka'bah? Maka dia membangun gereja besar di Yaman. Jadi Abrahah ini salah satu gubernur Romawi ketika itu. Dia pingin orang-orang Arab datang ke gerejanya. Tapi yang terjadi, orang Arab juga menjadi marah. Oh, dia mau saingi Ka'bah kita. Lalu datang seorang Arab melemparkan kotoran ke gerejanya Abrahah. Itulah yang membuat Abrahah marah besar. Lalu membawa pasukan besar bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan sepanjang perjalanan, orang-orang Arab yang memuliakan Ka'bah ini mencoba untuk menghalangi Abrahah. Tapi mereka tidak sanggup. Cuma orang-orang Arab kampung yang biasa tawuran antar kampung mau melawan pasukan Romawi, enggak mungkin. Dihabisi oleh Abrahah sepanjang jalan. Dari Yaman sampai ke Mekah. Tidak ada yang bisa menghalangi Abrahah. Tapi orang-orang musyrik yang ada di sekitar Ka'bah, mereka mengungsi. Mengungsi karena yakin Allah akan menghancurkan Abrahah. Mereka takut ikut-ikutan kena. Maka mereka lari. Dan betul seperti perkiraan mereka, Allah sendiri yang menghancurkan Abrahah. Dan itulah sebabnya mereka menunggu-nunggu. Kalau Rasulullah SAW, kalau Muhammad datang untuk menguasai Makkah, untuk menaklukkan atau membuka kota Makkah, dan dia menguasai Ka'bah, kalau Allah hancurkan dia seperti Abraha, berarti agamanya memang batil. Tapi kalau Allah tidak menghancurkan dia seperti Abraha, berarti agamanya benar. Maka setelah Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah, beliau datang ke Ka'bah dan menghancurkan semua patung-patung mereka. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa seperti yang Allah timpakan kepada Abrahah, barulah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Mereka yakin ini pasti agama yang benar. Jadi intinya jemaah sekalian, mereka masih mengagungkan Ka'bah, memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bersamaan dengan itu, mereka menyembah selain Allah. Mereka pun masih menyembah Allah. Tapi mereka menyembah selain Allah sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, "Wama qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Jadi ketika mereka berbuat syirik, walaupun mereka masih memuliakan Allah dalam hatinya, juga memuliakan syiar-syiar Allah seperti Ka'bah. Namun hakikatnya jemaah sekalian, mereka adalah orang-orang yang melecehkan Allah, menghina Allah. Oleh karena itu Allah murka kepada mereka dengan semurka-murkanya. Tidak peduli walaupun mereka masih mengagungkan Allah dalam hati mereka. Tapi di saat yang sama mereka menghina Allah, melecehkan Allah. Dengan cara apa mereka menghina Allah? Dengan cara menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu disebut penghinaan jemaah sekalian?
Karena ibadah itu milik khusus Allah. Dan itulah arti la ilaha illallah. Bahwasannya kita yakin, kita bersaksi. La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ketika ibadah ini diberikan kepada selain Allah, kepada makhluk, berarti orang yang melakukannya telah menyamakan Allah dengan makhluk tersebut. Itulah sebabnya ketika Allah mengingatkan kita, hanya Allah yang berhak disembah, semua yang disembah selain Allah adalah salah, maka Allah ingatkan sebabnya, alasannya, karena hanya Allah yang maha tinggi, lagi maha besar. Seperti di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi'anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang benar. Dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Lalu Allah jelaskan apa sebabnya? Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Karena sesungguhnya hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Berarti yang pantas disembah hanyalah yang maha tinggi lagi maha besar. Kalau kita menyembah selain Dia, maka berarti kita samakan Dia dengan yang rendah dan kecil. Maka itu penghinaan. Itu penghinaan kepada Allah. Hak Allah disembah lalu kita berikan kepada selainnya. Berarti selainnya itu, yaitu makhluk yang lemah dan kecil, kita samakan dengan Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Itu penghinaan jemaah sekalian. Ini syirik dalam ibadah. Begitu pula syirik dalam sifat Allah. Semua kesyirikan adalah penghinaan kepada Allah. Contoh lain, syirik dalam sifat Allah. Yaitu menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah. Contohnya sangat banyak. Apakah makhluk itu disamakan dengan Allah, atau dibalik, Allah disamakan dengan makhluk? Contoh makhluk disamakan dengan Allah, jemaah sekalian. Kalau kita meyakini ada orang yang maha tahu perkara gaib, berarti orang itu kita samakan dengan Allah. Ini penghinaan kepada Allah. Makhluk yang bodoh itu, yang tidak punya ilmu kecuali Allah beritahu, kecuali Allah ajarkan ilmu, kok kita samakan dengan Allah yang maha berilmu? Itu kan penghinaan. Kalau kita katakan, seorang profesor itu otaknya sama saja dengan anak SD. Itu penghinaan kan? Sekarang Allah yang maha berilmu kita samakan dengan makhluk yang tidak mungkin punya ilmu kecuali Allah berikan. Itu penghinaan lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu, dalam syariat dihukumi kufur dan syirik orang yang mempercayai para dukun. Orang yang meyakini para dukun atau ada kiai yang spesial, kiai plus dukun, yang tahu perkara gaib, bisa meramal masa depan, maka dia telah samakan makhluk itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, Allah disamakan dengan makhluk. Contohnya gimana jemaah sekalian? Mereka mengatakan Allah punya anak. Dan dalam Al-Quran, atau dalam catatan sejarah, orang-orang yang mengatakan Allah punya anak itu ada 3 golongan. Yang pertama, orang-orang musyrik Arab yang mengatakan para malaikat anak perempuannya Allah. Kemudian Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kemudian Nasrani mengatakan Isa anak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penghinaan kepada Allah, pelecehan kepada Allah. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk yang lemah. Kenapa makhluk punya anak jemaah sekalian? Karena dia butuh kepada anak.
Dia butuh untuk melanjutkan keturunannya. Dia butuh doa dari anak. Dia butuh bakti anak. Atau sebaliknya, anak butuh kepada orang tua. Maka Allah tegaskan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak butuh kepada anak, Allah tidak butuh kepada orang tua. Kalau kita katakan Allah punya anak, berarti kita katakan Allah juga lemah karena butuh kepada anak. Ini penghinaan dahsyat kepada Allah, jemaah sekalian. Makanya perhatikanlah bagaimana dahsyatnya murka Allah ketika mereka berkata Allah punya anak. Di surat Maryam mulai dari ayat 88 Allah mengatakan, "Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada." Laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut, dan gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah serta gunung-gunung runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Lihat jemaah sekalian, kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Apa maksudnya? Langit, bumi dan gunung-gunung hampir saja hancur karena mendengarkan manusia mengatakan Allah punya anak. Karena mereka sangat takut kepada Allah. Sebab mereka mengetahui, tatkala manusia mengatakan Allah punya anak, Allah sedang murka, semurka-murkanya. Jadi jamaah sekalian, tidak masuk akal sehat. Ketika mereka merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini anak Allah, mereka bergembira karena itu, mereka rayakan, lalu kita ucapkan selamat. Itu gak masuk akal. Allah sedang marah besar atas perayaan yang mereka lakukan. Jangankan merayakan, mengucapkan itu saja Allah sudah marah besar. Lalu kita mengucapkan selamat, jemaah sekalian, di mana iman kita? Apa gunanya dari kecil kita menghafal lam yalid wa lam yulad? Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Hanya karena takut disebut intoleran. Takut kepada manusia tapi enggak takut kepada Allah. Maka jemaah sekalian, toleransi bukan seperti itu. Itu namanya pelanggaran berat terhadap hak Allah. Pelanggaran berat jemaah sekalian. Penghinaan kepada Allah lalu kita ucapkan selamat menghina Allah. Itu hakikatnya ucapan selamat kita. Kita setuju atau tidak, itu hakikatnya. Walaupun hati kita tidak merasa begitu, tapi itu fakta, kenyataan jemaah sekalian. Apalagi kalau hati kita setuju. Kalau hati kita setuju, batal Islam kita. Kita bukan lagi seorang Muslim. Kalau kita setuju dengan keyakinan mereka bahwa Allah punya anak. Ini penghinaan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu di surat Al-Baqarah juga, ketika Allah menyuruh kita memuji Allah. Allah menyuruh kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhid walada. Ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Kenapa jemaah sekalian? Allah suruh kita memuji dia karena ucapan mereka Allah memiliki anak adalah penghinaan kepadanya. Maka Allah suruh orang yang beriman, pujilah Allah. Begitu pula di surat Al-Baqarah ayat 116. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Dan mereka mengatakan Allah memiliki anak. Kemudian kata Allah, subhanah, maha suci Allah. Artinya Allah sucikan dirinya dari ucapan mereka. Kenapa? Karena ucapan mereka mengotori keagungan Allah.
Maka Allah katakan, subhana, maha suci Allah. Gak ada gunanya jemaah sekalian, setiap habis sholat kita ucapkan subhanallah 33 kali. Tapi kita seakan setuju dengan orang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kabarkan juga kepada kita, di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Kahfi ayat ke-4. Wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Dan Muhammad diutus untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Itu di antara misi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita lanjutkan misi beliau. Kita ingatkan mereka, kita nasihati mereka. Bahwa Allah tidak memiliki anak. Bahwa kalian telah menghina Allah. Walaupun mereka sebenarnya bukan bermaksud menghina Allah. Mereka muliakan Allah dengan nama Bapa di dalam surga. Itu pemuliaan menurut mereka. Tapi tetap itu penghinaan menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita kalau berbicara tentang Allah, tentu enggak dikembalikan kepada kita. Ketentuan-ketentuannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana pemuliaan, mana penghinaan, Allah yang lebih tahu. Maka ingatlah, ini di antara tugas Nabi kita yang mulia. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Kata Allah, dan Muhammad itu diutus untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Kemudian di ayat berikutnya Allah menegaskan, ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Tidaklah mereka memiliki ilmu, tidak pula orang tua mereka. Jadi itu cuma diada-adakan oleh mereka, tidak berasal dari Allah keyakinan bahwa Allah punya anak itu. Lalu Allah tegaskan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar dosanya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka itu. Iyakuluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka katakan kecuali dusta. Mereka sedang berdusta. Mereka sedang mengucapkan kata-kata yang paling besar dosanya, kata Allah. Sungguh aneh kalau kita bergabung bersama mereka, mengikuti perayaan mereka, atau mengucapkan selamat. Kecuali kalau kita mau menantang Allah, na'udzubillah. Jadi jemaah sekalian, ini adalah penghinaan kepada Allah, pelecehan kepada Allah, ketika seseorang berbuat dosa syirik. Dan itulah sebabnya, sebagaimana dinukil oleh penulis, dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, itulah sebabnya Allah sangat murka kepada orang yang berbuat dosa syirik itu. Di sini beliau menyebutkan ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, 9 keburukan dosa syirik itu. Kita ringkaskan, yang pertama kata beliau, dosa syirik tidak terampunkan. Maksudnya, kalau pelakunya sampai mati, tidak bertobat. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat An-Nisa ayat 116 dan juga ayat 48. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maka ini kita bisa memetik pelajaran, Allah betul-betul murka kepada mereka. Sampai Allah enggak berkenan mengampuni dosa mereka. Tapi maksud ayat ini, kalau mereka tidak bertobat sampai mati. Sedangkan dosa selain syirik dan kufur, walau pelakunya tidak bertobat sampai mati, masih ada harapan dia diampuni. Kalaupun tidak diampuni, dia diazab oleh Allah, maka azabnya tidak kekal. Yang kekal hanyalah azab untuk orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Menunjukkan dahsyatnya murka Allah kepada mereka. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang kedua, Allah hukumi orang-orang musyrik itu najis. Orang yang menuhankan selain Allah adalah orang-orang yang najis.
Dan yang ketiga, mereka dilarang mendekati Masjidil Haram. Mereka dilarang memasuki kota Makkah, karena itu adalah kota suci, tidak boleh bagi orang-orang yang najis. Sebagaimana Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Kemudian yang keempat, Allah haramkan sembelihan mereka. Sembelihan orang-orang musyrik. Ini berdasarkan ijma. Cuma, sembelihan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu diberi pengecualian. Tapi dengan syarat, mereka menyembelih dengan nama Allah, dan mereka menyembelih dengan ketentuan syariat Islam, atau tidak bertentangan dengannya. Karena memang syariat asli yang turun kepada mereka, persis seperti syariat yang turun kepada kita terkait penyembelihan, yaitu dengan nama Allah. Kalau mereka sudah rubah, tidak lagi menyebut nama Allah, atau bahkan tidak lagi disembeli. Seperti mungkin kita pernah lihat di video, mereka mau makan sapi, sapinya cuma dilempar begitu saja di mesin penggiling, na'udzubillah. Mereka tidak tahu lagi cara menyembeli, maka tentu tidak boleh kita makan. Kemudian yang kelima, diharamkan menikahi wanita-wanita mereka. Sebagaimana di surat Al-Baqarah, ayat 221 Allah mengatakan, وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرُ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Seorang budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah, meskipun wanita musyrikah ini lebih mempesona kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian, anak-anak perempuan kalian, dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdu mu'minun khairu min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh kata Allah, seorang laki-laki yang beriman, berstatus budak, itu lebih baik dinikahkan dengan anak kalian daripada laki-laki yang merdeka, yang musyrik, meskipun dia telah mempesona kalian. Hanya saja jemaah sekalian, diberikan pengecualian, satu-satunya pernikahan beda agama yang dibolehkan, walaupun tidak dianjurkan, hanya dibolehkan, laki-lakinya muslim, wanitanya Yahudi atau Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani enggak boleh. Sama dengan sembelihan tadi. Selain sembelihan Yahudi dan Nasrani tidak boleh. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat ke-5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan, yaitu sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, dan makanan kalian, sembelihan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Begitu pula para wanita yang menjaga kesucian diri, yaitu kesucian dirinya dari perzinahan, dari kalangan wanita-wanita yang beriman, dan para wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian. Jadi ini satu-satunya pernikahan beda agama yang dibolehkan, bukan dianjurkan. Laki-lakinya muslim, wanitanya Yahudi atau Nasrani. Itu pun masih ada syarat. Minal muhsanat, kata Allah. Mereka adalah para wanita yang menjaga kesucian diri, tidak melakukan perzinahan. Dan kita tahu bersama di negeri-negeri mereka, hubungan antara lawan jenis sebelum nikah itu hal yang biasa, jemaah sekalian. Hal yang biasa sekali, bahkan mereka membuli anak remaja, bukan membuli karena belum punya pacar, tapi mereka membuli kalau belum pernah berhubungan seperti suami istri dengan pacarnya. Bukan sekedar membuli dia belum punya pacar, tidak. Ini saya dapat fakta-fakta ini dari kaum muslimin yang tinggal di negeri sana. Mereka sangat khawatir dengan anak-anak mereka. Karena itu kenyataan di negeri mereka, jadi sangat sulit mencari wanita ahlul kitab yang menjaga diri dari perzinahan.
Jadi ini dibolehkan, bukan dianjurkan, karena ada hikmah. Agar suaminya ini bisa membawa istrinya masuk Islam. Artinya suaminya harus punya bekal ilmu yang kuat. Kalau kemudian dianya yang malah mutrat, yang malah murtad, na'udzubillah, maka tidak boleh. Kalau dia merasa dia lemah iman, lemah ilmu, maka tidak dibolehkan. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang keenam, Allah putuskan hubungan loyalitas antara orang beriman dan orang-orang musyrik. Tidak boleh orang beriman menjadikan mereka sebagai wali. Seperti di surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali itu maknanya orang yang dicintai, yang dijadikan kawan dekat, yang dijadikan orang kepercayaan, yang diangkat menjadi pejabat, yang dipilih menjadi pemimpin, semua itu tidak boleh, sudah Allah putuskan. Yang ketujuh, Allah jadikan orang-orang musyrik itu musuh Allah, dan musuh para malaikat, serta musuh para rasul, dan orang-orang yang beriman. Di antaranya Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya dan Jibril serta Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir tersebut. Maka jemaah sekalian, tidak sepatutnya orang yang beriman kemudian bergabung, berkasih sayang, bersikap loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Di surat Al-Mujadilah ayat ke-22 juga Allah mengatakan, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yuwaduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ke-8, Allah halalkan harta mereka dalam jihad fi sabilillah menjadi harta rampasan perang. Begitu pula yang ke-9, tawanan-tawanan mereka, tawanan-tawanan orang-orang musyrik yang ditawan oleh kaum muslimin di dalam jihad fi sabilillah, Allah halalkan menjadi budak. Kenapa jemaah sekalian? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, li'anna syirka hadamun lihaqir rububiyah. Karena dosa syirik yang mereka lakukan adalah penghinaan, pelecehan terhadap hak Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Maka Allah pun hinakan mereka di dunia dan di akhirat sebagai balasan atas mereka. Jadi kaidah ini menunjukkan kepada kita betapa bahaya dosa syirik itu, harus kita menjauh darinya sejauh-jauhnya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Baik. Ini dua pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, bagaimana status wudu kita kalau bersentuhan dengan orang musyrik? Kan Allah mengatakan mereka najis. Status wudu kita tidak batal, karena maksud najis di sini adalah najis maknawi, yaitu najis akidah mereka, keyakinan-keyakinan mereka dan amalan-amalan mereka, bukan tubuh mereka. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat tawanan orang musyrik di masjid. Kalau seandainya dia najis, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengikat di masjid. Dan orang yang diikat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid itu karena dia melihat keindahan ibadah kaum muslimin dan perlakuan kaum muslimin kepadanya, tidak zolim kepadanya, walau dia tawanan, dia kemudian masuk Islam. Tapi itu menunjukkan bahwa tubuhnya bukan najis. Seandainya najis, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memasukkannya ke masjid. Bahkan jemaah sekalian, najis sekalipun tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu hadas. Jadi kalau kita tersentuh najis, tidak batal wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat
pakai sandal. Karena dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lantai masjid dari tanah saja, enggak pakai karpet seperti kita sekarang. Nah ternyata di pertengahan sholat, Malaikat Jibril memberitahu, di sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada najis. Maka beliau lepaskan sandalnya dan meneruskan sholatnya, tidak memulai dari awal. Artinya sholatnya tetap sah. Kalau sholat saja tidak batal, maka wudu juga tentu tidak batal. Jadi tidak ada dalil mengatakan kalau menyentuh najis membatalkan wudu. Mengotori iya, kita harus cuci. Kalau seandainya najis terkena di pakaian, ini juga tentunya syarat sholat. Syarat sholat bersih dari najis. Kalau seandainya najis terkena di pakaian kita, kemudian ketika kita buka sedang sholat, kita masih punya pakaian di dalam, tidak masalah, bisa kita teruskan. Tapi kalau aurat terbuka, ya mau tidak mau kita batalkan sholat. Begitu pula kalau kita sedang sholat, kemudian kena najis, mungkin ada hewan yang lewat lalu dia buang kotoran kena kepada kita. Jika misalkan ada di situ tisu, kita bisa lap langsung begitu saja, kemudian kita amankan tisunya, kita lanjutkan sholat, tidak masalah. Tapi kalau membersihkannya harus pergi ke kamar mandi, ya otomatis kita harus membatalkan sholat. Tapi wudhu tidak batal. Setelah kita bersihkan, kita bisa langsung lanjutkan sholat tanpa berwudhu lagi. Yang membatalkan wudhu adalah hadas. Misalkan buang angin atau buang air kecil, buang air besar. Sedangkan terkena najis tidak membatalkan wudhu, tapi bersih dari najis adalah syarat sahnya sholat. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ahlul kitab menyembelih tidak menyebut bismillah? Jangankan ahlul kitab, muslim sekalipun, kalau dia tidak sebut bismillah, kita enggak boleh makan. Allah berfirman, la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisqa. Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya, karena itu adalah kefasikan. Dosa besar. Jadi ayat ini bermakna umum. Walaupun yang menyembelih itu seorang muslim, kalau dia dengan sengaja tidak menyebut bismillah, enggak boleh kita makan. Apalagi orang yang bukan muslim. Tapi yang muslim ini, kalau dia lupa, maka boleh kita makan. Karena Allah mengatakan, tidak menyebut nama Allah, enggak boleh kita makan, itu adalah dosa besar. Dosa besar menunjukkan dia sengaja. Kalau dia lupa, maka dia enggak berdosa, sehingga kita boleh tetap makan sembelihannya tetap sah. Tidak masalah insya Allah, walaupun ada perbedaan pendapat ulama, namun pendapat yang kuat berdasarkan ayat ini, Allah mengatakan itu dosa besar, berarti dia sengaja. Sehingga ketika dia lupa, maka tidak masalah, boleh kita makan sembelihannya. Iya. Barangkali seperti itu, Pak. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Baik. Para ulama menjelaskan, kasih sayang yang diperkecualikan kepada orang kafir, itu kasih sayang karena tabiat. Karena tabiat. Seperti tabiat laki-laki menyayangi wanita. Tabiat anak menyayangi orang tua. Makanya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad, tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Maksud ayat ini adalah pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib kafir. Tapi Allah mengatakan, engkau wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepadanya walaupun engkau mencintai dia. Artinya itu pengecualian. Kecintaan yang bersifat tabiat yang kita enggak mungkin hindari. Kalau karena alasan lain, maka tidak boleh. Dan ada dua tingkatan dosa besar dalam mencintai orang kafir. Yang pertama, ketika seseorang mencintai mereka karena juga cinta kepada agama mereka, atau setuju dengan kesyirikan mereka, atau sebaliknya dia benci kepada Islam, maka Islamnya batal.
di lanjutan surat Al-Maidah ayat ke-51 tadi, Allah mengatakan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah wali, adalah saling mencintai terhadap sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai orang yang dia cintai, maka dia bagian dari mereka. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Ini yang perlu kita takutkan jemaah sekalian. Jadi ini yang pertama, sampai membatalkan keislaman. Yang kedua, tingkatan dosa besar. Kalau kita mencintai mereka karena dunia, seperti karena mereka sedang berkuasa, atau mereka orang kaya, kita ingin dapat bagian keuntungan dunia, maka kita bersikap loyal kepada mereka, maka ini dosa besar. Adapun kalau dia keluarga kita, atau istri kita yang Yahudi atau Nasrani, maka itu sifatnya tabiat, itu diberi keringanan oleh Allah, diberi rukhsah. Karena itu sulit dihindari oleh seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Ada waktu? Masih ada waktu? Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Mohon maaf sudah habis Pak. Insya Allah lain waktu ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.